Gelandang Bali United sebut Persija Jakarta lawan terkuat di Liga 1. Taufik menyebut persiapan yang dilakukan Macan Kemayoran sangat maksimal buat tampil di Liga 1. Gelandang Bali United Muhammad Taufik menyebutkan Persija menjadi lawan terberat timnya pada Liga 1 musim ini. Menurutnya, Macan Kemayoran melakukan persiapan yang matang. Persija memang terlihat menonjol saat menjalani pramusim. Buktinya, pasukan Stefano Cugura tersebut meraih gelar juara Piala Presiden 2018 dengan mengalahkan Bali United pada final dengan skor 3-0. Kehadiran sejumlah pemain baru yang membuat Persija semakin kuat di musim ini. Sebut saja Marco Simic, yang kini jadi bomber andalan klub asal ibu kota tersebut dan sudah menyabet gelar pencetak gol terbanyak serta pemain terbaik Piala Presiden lalu. Saya melihat tahun 2018 tim-tim sangat bagus. Persiapannya sangat matang semuanya. Saya lihat tahun ini Persija lebih menonjol Persija, ujar Taufik saat peresmian Liga 1 2018 di Jakarta, Senin, 19/3. Meski begitu, pesepak bola berusia 31 tahun tersebut tetap yakin Serdatu Tridatu bisa tampil maksimal di kompetisi kasta teratas tanah air tersebut. Itu karena ia menilai timnya sudah berlatih keras selama ini. Persiapan untuk kompetisi 2018 tentunya kami sudah sangat siap. Mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan lancar dan lebih baik dari musim kemarin, ucapnya.